Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hantu 7, sebuah channel yang selalu memberikan informasi-informasi penting mengenai Monster Hunter. Dan pada video kali ini, yaitu saya akan bahas mengenai Palico. Bagaimana cara build Palico yang benar dan GG di Monster Hunter Sunbreak ini. Baik, cara build Palico ini dasar-dasarnya sudah saya bahas di video ini waktu MHRS dulu ya. Jadi kalian bisa cek video tersebut untuk tahu basic-basicnya seperti apa saja. Karena di video ini saya hanya akan melanjutkan guide-nya sesuai dengan expansion-nya yaitu Sunbreak. Apa saja yang perlu kalian pahami dan rekomendasi move dan skill dari Palico-Palico kalian di Sunbreak ini. 1. Saya hanya akan showcase move dan skill Palico yang saya gunakan ya, beserta weapon dan armornya. Dan showcase ini juga sekaligus rekomendasi dari saya. Untuk cara mendapatkan move, skill, weapon, dan armornya akan saya bahas setelah ini di poin nomor 2. Jadi ini adalah Palico yang paling sering saya gunakan ya, yaitu Fighter untuk quest solo maupun party. Ini cuma buat contoh aja ya, untuk cara upgrade Palico tipe lainnya juga sama, hanya beda di move-nya saja. Dan move yang saya pasang adalah seperti ini. Ada Rousing Roar, Whirlwind Assault, Power Drum, Shock Purison, dan Furious. Dan untuk semua move ini sudah saya bahas juga di video Palico Gate lalu, jadi saya tidak akan bahas lagi. Kalau kalian ingin tahu fungsi-fungsi move ini apa saja, silahkan nonton video berikut. Yang berbeda di Sunbreak ini adalah move 2, 3, dan 4 nya yang sekarang sudah bisa kita swap dengan move apapun dari Palico tipe apapun, yang mana di MRI sebelumnya tidak bisa swap tapi hanya gacha. Dan untuk cara swap nya juga gampang ya, kalian hanya kelarin side quest saja untuk unlock level move nya yang bisa di swap. Silahkan cek side quest dan beresin atau clearkan saja. Kemudian ada yang baru di sini yaitu secret support move. Saya gunakan adalah lottery box. Nah, ini yang baru dan akan saya bahas. Jadi secret support move di Sunbreak ini ada 5, bisa kalian lihat di layar. Ada healing, amazing, villain power up, villain firework, dan lottery box. Dari kelima secret move ini saya ambil lottery box karena menurut saya move ini yang paling worth it kita bawa kemana-mana. Jadi apa itu lottery box? Lottery box ini adalah scroll yang dibawa sama Palico kita, dan ketika Han akan mengeluarkan random support move, bisa wearbug, flash, lempar black element, lempar boomerang, dan juga lain-lain. Dan yang paling kita harapkan muncul adalah Kitenator, yaitu mini Dragonator yang mana jika kena monster maka monster tersebut pasti jatuh dan memberikan ruang buat kita hit sebanyak-banyaknya. Dan dalam satu kali Han, Kitenator ini bisa keluar berkali-kali guys, tergantung gacanya seperti apa sesuai dengan namanya ya, yaitu lottery. Dan skill yang saya gunakan adalah seperti ini, attack up L, support centric, status attack up, range centric, atau bisa juga range attack up. Ada dua skill baru yang saya pakai di sini untuk Palico Fighter saya ya, yaitu support centric dan juga range centric. Kenapa saya pasang dua skills ini? Karena support centric ini wajib kita pasang. Fungsinya adalah nge-trigger secret support move Palico kita. Jadi Palico kita akan sering mengeluarkan secret move-nya, dalam hal ini lottery box. Kemudian untuk range centric atau range attack up, karena slotnya cukup, saya ambil range centric saja. Ini cuma prioritas range attack ya. Palico kita akan sering nge-hit monster dari jarak jauh. Dan weapon yang saya gunakan adalah Jelly Set X untuk paralysis. Ada dua opsi, kalian bisa menggunakan Jelly Set untuk paralysis ataupun Cataclysm untuk sleep. Jadi dua weapon ini yang paling saya rekomendasikan untuk kalian bawa di Palico kalian. Dan untuk armornya ini sebenarnya bebas ya, tapi saya ambil yang defense-nya paling tinggi saja. Dalam hal ini adalah armor dari Skor Magna Malo. Mungkin di patch berikutnya nanti ada monster baru yang punya def lebih tinggi, kita tinggal ganti aja. Dan kalau tidak suka dengan tampilannya, kita bisa pakai in layer armor. Poin yang kedua,
Nah, yang kedua ini saya akan infokan dari mana saja kita bisa mendapatkan move, skill, dan weaponnya, dan juga hal baru yang ada di Sunbreak ini. Secret Support Move ini kita dapatkan dari side quest. Ada 5 side quest dan simpel-simpel aja. Kita hanya bawa paliko sesuai tipe untukan barang beberapa kali dan secret move ini akan kebuka. Kemudian support centric dan range centric. Ini kita dapatkan dari hire paliko. Sedikit gacha tapi masih gampang ya. Kita hire paliko yang mempunyai skill support centric maupun range centric. Kalau sudah ada tinggal upgrade level paliko tersebut agar kita bisa pasang atau equip di paliko kita nanti. Kalau misal tidak ada di list hire paliko, kalian beli saja semua paliko yang ada di list itu, kemudian reroll lagi sampai muncul paliko yang mempunyai move tersebut. Sekalian juga saya bahas mengenai skill memory di sini. Jadi kalian lihat kan skill memory saya ada 8. Basic memory skill dari MHRS itu cuman ada 5. Jadi untuk menambah 3 slot lagi kita harus tukar dengan item yang namanya Eureka Corn. Eureka Corn ini bisa kita dapatkan dari Kohutnes di Elgado atau bisa juga dari Mercenaries Master yang ada mushroom bling-blingnya ya. Atau bisa juga kadang dapat dari optional quest. Berikutnya Jelly Set X. Ada 2 item yaitu Flange Jelly dan Heavy Humble Scarab. 2 item ini didapat dari Mercenaries Hunter. Flange Jelly didapat dari Mercenaries MR Lava Cavern yang ada Sparkling Fishing Spot Note-nya ya. Sedangkan untuk Heavy Humble Scarab ini dapat dari MR Mercenaries yang ada Fishing Spot Note-nya juga. Biasanya ada banyak di Flooded Forest, tapi di map lain juga ada. Kemudian Cataclysm X. Ada 3 item yaitu Somna Dream Powder, dapat dari MR Somnakan. Dan Body Ticket ini adalah reward dari beberapa kali tahan bawa paliko atau paramute ya. Nanti pasti dikasih sama body expert si Rube maupun Nagi body agent. Nah, kenapa tadi di skill saya menampilkan atau pasang skill status attack up itu gunanya untuk 2 weapon yang akan kita gunakan nih, untuk weapon Jelly Set dan Cataclysm. Jelly Set ini karena status untuk paralysis dan Cataclysm untuk status sleep. Nah, karena paliko ini kan secara damage dia tidak terlalu besar kepada monster, jadi kita gunakan untuk support kita dalam status attack karena itu jauh lebih berguna daripada bantu memberikan damage karena damage-nya tidak terlalu besar. Baik, cukup sekian dulu bahas cara build super paliko yang ada di Marisan berkali ini versi HAN 7. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe karena HAN 7 akan selalu update mengenai game Monster Hunter dan cover konten dari gameplay, guide, tutorial, tips and tricks, news, info, lore, podcast, speedrun, dan lain-lain yang pasti semua tentang Monster Hunter. Sampai jumpa di video-video HAN 7 selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.